Kabupaten Kapuas periode 2018 sampai 2022 oleh Ketua Umum yang diwakili oleh Ketua II AKHI Bapak Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi MPH. Bapak Kepala Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi dipersilakan. Naskah pelantikan pengurus cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas periode 2018-2022. Kami atas nama pengurus pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia disingkat AKHI, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas periode 2018-2022. Kepada saudara-saudara diminta untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, sehingga dapat membawa AKHI menjadi salah satu organisasi yang profesional dan terpandang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha kita bersama. Kapuas, 18 November 2018. Pengurus Pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia atas nama Ketua Umum, Ketua II Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi MPH. Penandatanganan naskah pelantikan pengurus cabang AKHI Kabupaten Kapuas periode 2018-2022. Untuk Ketua Cabang AKHI Kabupaten Kapuas periode 2018-2022, Dr. Muhammad Ihsan Spesialis Saraf dipersilakan mengambil tempat. Meja yang kedua. Kami memohon kepada Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nafiah Ibnur MM, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Apendi SKM MM yang diwakili Ibu Dr. Hajah Tri Setia Utami MPHM, dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Baruni MAP, kiranya bersedia menjadi saksi penandatanganan naskah pelantikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang di depan mohon kembali ke tempat. Pembacaan janji pengurus oleh Ketua Cabang Pengurus Cabang AKHI Kabupaten Kapuas periode 2018 sampai 2022 oleh Ketua Cabang diikuti pengurus lain. Saya akan membacakan janji pengurus cabang
mohon teman-teman mengikuti. Janji pengurus cabang Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia Kabupaten Kapuas periode 2018-2022. Saya berjanji. Satu. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga sebagai pengurus cabang AKHI Kabupaten Kapuas periode tahun 2018-2022. Periode tahun 2018-2022. Dua. Bahwa saya akan melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan serta misi AKHI. Tiga. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik AKHI. Empat. Bahwa saya akan memajukan ilmu dan asosiasi serta mengembangkan pengabdian AKHI untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat bangsa dan anggota AKHI. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi. Amin. Kapuas, 18 November 2018. Penyerahan SK ADART Bendera dan Jambi sebagai souvenir oleh Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi MPH dan Dr. Randes Joko Cahyono. Dimohon untuk Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Nafiah Iqnur MM, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili Ibu Dr. Haji Hajah Sri Setia Utami MPHM, dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Bapak Dr. Randes Haji Ahmad Baruni MAP. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi kepada seluruh pengurusnya.
Silakan Bapak Ibu.